Kerak telur, nasi uduk. Oke. Okay. Kan tadi makan sehari-hari enggak kan? Padahal itu kalau sarapan udah nasi uduk itu. Itu yang kerak telur. Hai Jay, apa kabar nih? Hari ini aku Nanda bakalan ngajak kalian buat seru-seruan bareng dua pemain Persija. Di sebelah kanan dan kiri aku udah ada pemain Persija yang super kece dan ganteng. Siapa lagi kalau bukan Nico? Hai dulu dong. Halo Jack. Dan Hamra. Halo Jack. Oke, jadi hari ini aku mau ngajak kalian untuk main tebak-tebakan. Caranya gampang banget. Salah satu di antara kalian bakal megang device yang udah berisi jawaban. Nah, orang yang memegang device itu akan menyebutkan clue-cluenya, misalkan hewan berkaki empat atau makanan atau minuman. Nah, sementara lawan mainnya lagi cuma boleh bisa bilang ya, tidak, atau bisa jadi. Oh sorry, maksudku yang pegang device. Minum? No. Oh enggak, karena pemain Persija semuanya pinter-pinter. Oke, kalau gitu langsung aja kita main. Sebelum kita mulai, gimana kalau kita switch dulu buat nentuin siapa yang bakal pegang device-nya? Oke? Oke, kita switch. 3, 2, 1. Ah, Nico. Gue kan? Nico. Kalau gitu Nico, kita udah siap bermain nih. Kamu tinggal pegang handphone-nya di atas kepala. Kalau benar jawabannya, HP-nya diturunin. Kalau salah, lihat ke atas. Oke? Okay? Okay. Udah? Udah. Tengkleng lah, ada kok. 3, 2, 1. Silakan. Pakai kecap? Bisa jadi. Ada tahu? Enggak ada. Mie? Enggak ada. Ketoprak? Itu lagi. Gado-gado? Enggak ada juga. Rawon? Enggak ada. Apa ya? Pakai kuah? Enggak. Nasi liwet? Enggak. Makanan sehari-hari kah? Jauh. Cemilan? Ya, masuk. Cemilan. Tempe? Bukan. Bakwan? Bukan. Apa ya? Ya, apa kok sebut lah. Kenapa nanya? kecap. Cireng? Enggak. Boleh kita kasih clue tambahan ya, makanannya khas Jakarta. Nggak tahu. Ya tahu lah. Gimana sih Jakarta, Jakarta. Kalau pas, pas. Aja. Iya, pas. Oke, kita ganti. Bagus loh kok. Apa? Ya sebut kok, gimana? Gado-gado? Kan. Ketoprak? Waktu habis. Jawabannya? Kerak telur. Iya, kerak telur, nasi uduk. Oke. Okay. Kan tadi makan sehari-hari enggak kan? Paling itu kalau sarapan udah nasi uduk itu. Itu yang kerak telur. Oh. Wah sayang banget nih Jack, Nico masih. Skornya berapa? Kosong. Aduh. Kalau gitu sekarang saatnya Hamra buat main, udah siap? Siap. Yakin menang? Yakin. Oke, kalau gitu ini aku kasih. Kita langsung hitung mundur aja. Oke, langsung taruh HP-nya di atas kepala. 5, 4, 3, 2, 1. Langsung tebak. Sarapan kok? Enggak, jauh. Masa orang Jakarta enggak makan tahu? Siang kah? Enggak. Jajanan? Ya, bisa jadi. Kerak telur dong. Jauh. Pas. Oke. Okay. Nah. Ini ada di warteg-warteg tuh. Gampang. Masa orang Jakarta enggak tahu soto sih? Ayam. Soto ayam di Solo ada. Kan? Pas. Oke. Okay. Oh iya. Nasi kah? Bukan. Jajanan. Ya, bisa jadi. Ketoprak? Bukan. Gorengan? Bukan. Pas. Ayo. Makan siang kok? Ya bisa jadi, gak lapar. Soto? Iya. Soto ayam? Bukan. Soto Betawi? Iya. Yeay, tuh. Pas. Yuk. Sarapan pagi? Enggak.
makan siang. Ya bisa jadi. 15 detik lagi. Ayo, ayo. Ayo, keluar. 7 itu udahan. 5, 4. Biarin lah. 1-0 dong. Bisa ya? Oke, skornya 1-0. Nah, karena sekarang skornya udah 1-0, berarti ini saatnya Nico melakukan pembalasan buat Hamra, oke? Oke. Kategorinya masih makanan, tapi kali ini campur nggak hanya makanan khas Jakarta aja. Oke, kamu harus bisa menang. Siap, pasti. Kalau gitu, kita langsung mulai. Oh? Iya, oke. 5 detik dari sekarang. 3, 2, 1. Langsung. Soto? Kan. Makan siang? Iya. Gudeg? Jauh kok. Kare? Nggak ada. Pakai kuah? Bisa jadi. Mie? Kan. Ada gorengan? Nggak ada. Ada sayur? Bisa. Sawi? Kan. Sayurnya? Kan makanan kok. Iya kan, kalau anu ada kan. Pas. Makan pagi? Kan. Makan siang? Kan. Makan malam? Kan. Cemilan? Kan. Bentuk bulat? Iya. Telur? Kan. Bakso? Kan. Apa? Lemper? Bukan. Jauh kan kok. Apa ya? Mau digolong lo. Pas. Ini lu makan tiap hari kok. Nasi? Bukan, setiap hari. Roti? Bukan. Apa ya? Solo loh ini. Oh, tengkleng. Solo ada. Tengkleng? Bukan. Gudeg? Soto? Bukan. Apa? Aku makan soto. Lagi, ayo. Mie ayam? Bukan. Kenapa mie ayam? Apa ya? Nasi? Bukan. Oh, daging? Dua, ayam? Satu. Bukan. Waktu habis. Jawabannya? Apa ya? Tuh, makan tiap hari kok. Apa? Gak ada. Kelapa itu. Bang, emang kelapa aku makanan, Bang? Makanya gue tadi bingung, Bang. Ternyata Nico masih belum bisa melakukan pembalasan nih. Skornya masih 1-0. Kalau gitu, Hamra balas lagi biar jadi 2-0, 3-0. Janganlah, anak muda. Oh, mau ngalah apa enggak nih buat Nico? Gak usah. Oke, kalau gitu langsung lagi kita main. Masih di kategori makanan. Langsung kita mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Makan siang kok. Ya bisa jadi. Ada kuahnya enggak? Enggak. Kering? Ya bisa kering. Iga bakar? Enggak. Kubelokin. Ada sayur ada nggak? Nggak. Terus pakai apaan ya? Lalapan. Ya bisa jadi disatuin. Gado-gado. Bukan. Karedok. Karedok apa itu? Ketoprak bukan? Bukan. Kalau disatuin ya apaan? Pecel. Nggak. Bukan. Pas. Oke. Makanan. Iyalah, pasti itu makanan. Makanan enak? Ya. Makan malam, sore apa? Bisa jadi semuanya. Bisa jadi? Bisa. Ini makan besar, makan kecil? Sedang. Buat orang yang tinggi-tinggi. Apa nih tinggi-tinggi? Bukan cendol ya. Sayuran bukan? Enggak, bukan. Pakai tempe, tahu? Enggak lah. Oh. Makanan biasa berarti? Iya, punya itu Marco Mota. Daging tahu? Ya, bisa jadi. Stik? Stik bukan. Kentang? Bukan. Tiga. Burger? Dua. Bukan. Satu. Time's up. Oke, gue gitu jawabannya. Spaghetti. Kan aku udah bilang. Gak sampai situ kok. Wah, Jack, ternyata kemenangan masih dipertahankan sama Hamra. Oke, Nico sedih nggak?
Hah? Sedih nggak? Enggak sih. Biasa aja ya? Oke, udah ikhlas. Oke, kalau gitu... Emang aku kalah? Mau gimana? Karena penasaran nggak? Aku mau ngasih hadiah yang unik dan seru nih. Penasaran, Mbak. Penasaran banget? Penasaran. Kamu penasaran nggak walaupun kalah, tapi kan nanti bisa bagi-bagi hadiahnya? Bisa aku buat kampung lah. Bisa buat di kampung. Oke, kalau gitu langsung aja aku panggilin kakak. Hadiahnya mana nih? Ini dia hadiahnya. Ada Indomie Hype Abis Spaghetti rasa bolognese. Coba bisa dilihat dulu nih, Amra. Top ini dibuat kangen nih? Enaknya kalian berdua aja nanti yang lihat langsung. Iya. Kalau dari sininya udah istimewa. Wah, iya dong. Nah, Indomie ini adalah Indomie yang misterius ditambah dengan bumbu bolognese. Nah, kalian juga bisa menambahkan bubuk cabai sesuai dengan selera. Oke, jadi habis ini mau langsung makan? Makan lah. Langsung makan. Niko dikasih gak? Unik dan seru kok ini. Jadi pengen nyobain saya. Niko mau dikasih apa enggak nih, Amra? Janganlah, kau kalah kok. Beli sendiri. Bye. Oke, kalau gitu makasih banyak udah main game hari ini sama aku. Dan buat Jackmania yang mau cobain juga Indomie Hype Abis Spaghetti rasa bolognese, langsung aja dapetin di toko-toko terdekat kesayangan kamu. Oke, kalau gitu selamat cobain makan Indominya ya. Siap. Bye, dadah dulu dong ke kamera. Dah.